Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyaksikan tayangan saya, dan saya ucapkan semoga kawan-kawan semua diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya, amin ya robbal alamin, serta dilancarkan rezekinya. Tetapi bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, komen, serta subscribe-nya. Jangan lupa juga di share. Oke, baiklah kawan-kawan. Masih banyak kawan-kawan kita yang belum memahami dan belum mengerti dari tingkat akurasi. Di sini konteksnya masalah akurasi. Seperti apa tingkat akurasi yang perlu kita capai, yaitu salah satunya bagaimana. Nah, akan saya terangkan sedikit. Ini bagian dari suatu cerita saya atau pengalaman saya yang pernah saya lakukan dan yang pernah saya alami. Beragam unit senapan yang berkualitas tinggi, yang senapan yang baik ataupun senapan yang larasnya yang terbaik, itu tidak akan cukup untuk meningkatkan akurasi bila salah satunya yang kita tidak diperhatikan. Apakah itu salah satunya? Oke, saya jelaskan. Mungkin ada salah satu dari teman kita yang memiliki suatu unit senapan yang berkualitasnya tinggi ataupun memiliki laras yang berkualitasnya lebih baik. Tetapi kenapa dari segi akurasi tetap juga tidak tepat, tetap juga tidak sesuai dengan yang diharapkan? Konteks bagian dari tingkat keakurasian yang lebih baik, saya akan memberikan faktor-faktor penyebabnya, bagaimana tingkat keakurasiannya kurang baik ataupun bagaimana solusi untuk menyelesaikan agar tingkat akurasi itu lebih baik. Salah satu saya berikan contoh, yaitu misalkan ketika kita menggunakan atau memiliki suatu senapan unit yang harus menggunakan perdap, kita harus perhatikan dari derat perdap atau dari simetris ketika kita pemasangan. Untuk yang kedua, kita harus memperhatikan ketika kita memasang suatu teleskop dan ketika kita disetting dengan jarak 30 meter, kita perhatikan dari settingan paralak, apakah itu settingan paralak sudah tepat dengan retikel. Karena kenapa? Terkadang kita tidak menyadari ketika kita menyetting atau menyetel dari paralak. Perhatikan dari retikelnya. Ketika mata kita digeser-geser, retikel yang baik selalu ada di tengah, tidak ikut bergeser. Itulah yang bakal mempengaruhi ketika kita menyetting paralak. Beda hal dengan teleskop yang berkualitas tinggi. Ini teleskop yang ekonomis akan terjadi seperti ini. Nah, ini contoh yang saya berikan suatu gambarnya seperti itu. Mata kita digeser-geser, tetap retikel itu ada di porsinya, ada di tengah-tengahnya, tidak ikut bergeser. Ini salah satu contohnya. Ini ketika kita menggunakan teleskop, beda hal ketika kita menggunakan visir. Dan untuk memaksimalkan tingkat keakurasian yang lebih tinggi, perhatikan juga dari segi mimis. Dari segi mimis itu harus kita bisa pinter atau memilih dari mimis yang simetris, yang lebih halus dan lebih rapi. Karena berbagai macam jenis-jenis mimis, apabila kita memilih mimis yang tidak simetris, yang tidak halus ataupun tidak rapi, itu akan mengurangi dari tingkat keakurasiannya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu biasanya dari hambatan udara ataupun oksigen ketika mimis itu melesat ke suatu target. Itu akan mempengaruhi dari tingkat keakurasiannya dengan hambatan udara ataupun oksigen ataupun dorongan dari power senapan kita miliki. Nah, sekarang bagaimana untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah-masalah seperti itu? Sebelumnya sudah saya tayangkan di video-video sebelumnya. Silakan kawan-kawan dicek di video saya sebelumnya. Settingan paralak agar retikel tidak bergeser, melakukan pengkroningan dengan teknik yang baik, serta memilih mimis yang lebih baik, yang lebih simetris, serta yang lebih rapi. Dan juga melakukan perawatan pelapingan laras ketika laras itu sudah kita gunakan, serta jangan lupa juga pemasangan teleskop yang harus lebih simetris, harus lurus, dan tidak luput juga dari settingan power pada unitan senapan kita yang dimiliki. Itulah dari teknik-teknik bagaimana untuk meningkatkan akurasi yang lebih tepat, yang lebih baik. Kita harus memperhatikan dari segi beberapa hal yang akan mempengaruhinya. Oke, untuk kawan-kawan semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyaksikan tayangan saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam Indonesia sehat.